Tadi saya sempat diskusi dengan Ketua KPU Republik Indonesia dan dengan WFI Pak Pramu. Tampaknya kita perlu membuka halaman 9 poin H. Jadi tertera bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Kita punya gagasan untuk menghidupkan kembali larangan bagi mantan napi korupsi untuk menjadi calon kepala daerah. Kawan-kawan bisa dibayangkan, sekedar mohon maaf jika saya keliru, saya tidak mengartikan ini sepele, tetapi bisa dibayangkan sekedar judi, mabuk, berzina, kemudian perbuatan melanggar kesusilaan lainnya saja, itu tidak boleh dibicarakan. Bagaimana mantan narapidana korupsi itu kok tetap menjadi calon? Sehingga mohon maaf, ini mestinya masuk tetapi ada kesalahan kami sehingga ini belum terlalu. Jadi semangat kita untuk menghidupkan kembali larangan mantan napi korupsi itu akan kita tuangkan dalam peraturan KPU. Kemudian kita juga berpikir selain judi, mabuk, memakai dan mengedar narkoba, berzina, perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, kita juga berpikir menggagas bahwa KDRT itu harus disatukan secara lebih eksplisit. Ini sudah dalam diskusi muncul, tapi mohon maaf secara teknis kita belum disatukan.